diundang di rumah Ibu Tina dalam rangka mengembalikan supaya pertemuan ini mulai dijadwal kembali. Nah, jadi jadwal ini kan kita susun bersama-sama. Yang perlu saya ingatkan, kalau kami kan kebetulan yang tertua nih, kayak apa nih sekarang. Kami ini tidak mungkin juga berumur panjang nanti, tidak mungkin lagi lama juga. Tapi kita ingin membina yang di bawah kita, yang adik-adik, keponakan. Kita harapkan kehadirannya itu supaya setiap arisan dibawa, supaya hadir. Sehingga mereka bisa saling kenal satu sama lain. Sehingga mereka tahu dia bersaudara. Nah, itu tujuan daripada arisan kita ini. Nah, jadi kita mengharap ke depannya nanti, kalau diadakan lagi di mana atau di rumah siapa, saya mengharapkan supaya nanti yang muda-muda yang punya keluarga, tolonglah dibawa. Supaya mereka saling kenal. Kalau kita-kita sudah kenal ini, tapi yang lainnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, antar mereka tidak saling kenal, itu kan menyayangkan, sayang sekali. Jadi saya kira dalam rangka itulah pertemuan ini kita adakan. Nah, mari kita sama-sama merumuskan seperti apa maunya. Saya kira demikianlah dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan Gong itu berkawal wangnya kan Gong Gong. Anda sebut orang Jombor, Gong Jernan dan Gong Tan. Tan itu dibawa bersih suka bulan tuh. Bersih seorang Galina, Jor Sianu, Sarina. Itu kan ya Galimau? Galimau. Galimau aja deh, sama si Jaini Pernido. Mijana serang kemari. Mijana serang kemari. Jadi tak bikin tak keturunan Gong itu berkawal orang dia kan Gong Gong. Anda sebut orang Jombor, Gong Jernan dan Gong Tan. Tan itu dibawa bersih suka bulang tuh. Bersih seorang Galina, Jor Sianu, Sarina. Itu kan ya Galimau? Galimau ya kan? Mijana serang kemari. Mijana serang kemari.